sebagai daerah turisme tentu memiliki problematika yang sangat kompleks. Karena kalau kita melihat dengan kondisi sebagai daerah turisme, tentu akan banyak orang datang ke wilayah kita. Ruang kita akan banyak termanfaatkan, akan banyak. Dengan kondisi demikian ini, tidak menutup kemungkinan potensi-potensi terjadi kebakaran sangat mungkin terjadi. Apalagi dengan banyaknya bangunan gedung yang terkait dengan akomodasi pariwisata. Oleh karena itulah maka langkah yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung ini menyelenggarakan diklat pemadam pertama ini sangat tepat sekali. Sangat tepat sekali dalam rangka kita menyiapkan pengetahuan untuk menuju kapasitas SDM daripada tenaga-tenaga pemadam kebakaran ini untuk siap di lapangan.